DPRD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini Komisi 3, mengunjungi DPRD Kabupaten Tabalong untuk melakukan sharing terkait tenaga kerja lokal, seperti masalah PHK, UMK, dan tunjangan yang sekarang terjadi di Kabupaten Paser. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Paser, Nur Hayati, menilai selama ini Kabupaten Tabalong menurutnya bisa menyelesaikan berbagai konflik yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Pertama, karakteristik Tabalong itu hampir mirip atau sama sebenarnya dengan Kabupaten Paser. Terus yang kedua, sepertinya Tabalong tidak terlalu banyak persoalan-persoalan ketenagakerjaan terkait dari beberapa tuntutan itu tadi. Alhamdulillah di sini sepertinya terselesaikan dengan baik. Nur Hayati menambahkan, apabila tidak bertentangan dengan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Paser, maka pihaknya akan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Tabalong. Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong, Mursidah, mengatakan, melalui pertemuan ini, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser dapat bertukar pengalaman dan informasi mengenai ketenagakerjaan di kabupaten masing-masing, sehingga dapat menambah referensi bagi Tabalong dalam hal penanganan ketenagakerjaan. Kita mungkin sharing dan tukar pendapat saja, dan saya berharap, dan kita berharap juga dengan adanya pertemuan semacam ini tadi, kita bisa saling bertukar pengalaman, dan mereka juga menyampaikan apa-apa saja yang sudah diterapkan di Kabupaten Paser itu tentang ketenagakerjaan, dan begitu juga sebaliknya. Selain itu, Mursidah pun mengharapkan kunjungan kerja ini dapat menjalin hubungan baik antara kedua kabupaten ini. Serlino Varianti, TV Tabalong, melaporkan.